Halo Sobat Traveler, kali ini saya berada di Taman Meruni Baturraden yang beralamat di Jalan Peternakan, Dusun 3 Perubahan, Kemutuklor, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Untuk harga tiketnya sendiri dikenai biaya Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Untuk biaya parkirnya sebesar Rp2.000 untuk roda 2. Saat pertama kali masuk, kita akan disambut oleh pepohonan pinus yang memberikan kesan nyaman, tenang, dan menyegarkan bagi mata dan hati Sobat Traveler. Taman Meruni sangat bersih dan menyediakan fasilitas yang sangat memadai. Sobat Traveler dapat duduk-duduk santai di gazebo beratap ijuk yang telah disediakan Taman Area Meruni. Daripada penasaran, langsung saja kita eksplor tempat ini ya Sobat Traveler. Ada apa aja sih di tempat ini? Selain gazebo, tersedia pula hammock yang tergantung di pohon pinus. Akan sangat nyaman berbaring di hammock atau duduk-duduk sambil menikmati pemandangan hijau dan aliran sungai di Taman Meruni. Taman Meruni juga menyediakan tenda yang dapat digunakan secara gratis oleh para pengunjung. Jadi sangat bisa dilakukan untuk Sobat Traveler yang ingin camping ala di dalam tenda. Bagi Sobat Traveler yang ingin langsung duduk di hamparan rumput di Taman Meruni, Sobat Traveler dapat menyewa tikar dengan mengeluarkan uang sebesar Rp10.000 saja. Di sini juga terdapat area bermain anak seperti ayunan. Pokoknya tempatnya itu wajib dikunjungi. Di Taman Meruni ini juga menyediakan paket wisata off-road ya Sobat Traveler. Jadi buat Sobat Traveler yang ingin merasakan petualangan menaiki off-road, langsung saja ke tempat ini. Ini ada harga paketnya ya. Ada 650, ada 350. Jadi tinggal pilih aja sesuai kebutuhan Sobat Traveler yang ingin berpetualang off-road di tempat ini. Selain menyediakan paket wisata off-road, di Taman Meruni ini juga ada wahana air ya Sobat Traveler. Jadi Sobat Traveler dapat menaiki perahu atau menaiki ban. Sobat Traveler dapat berlatih mendayung di area wahana air ini. Untuk dapat menaiki perahu, Sobat Traveler harus menyewa dengan harga Rp25.000 per jam. Perahu ini bisa dinaiki oleh 2 orang dewasa dan sudah dilengkapi oleh jaket keselamatan atau life jacket dan dayung. Selain itu, tersedia pula sewa ban untuk 1 orang seharga Rp10.000 per jam. Di sini Sobat Traveler harus berhati-hati ya agar nggak kepleset dan jatuh saat bermain atau berada di arena wahana air ini. Dan apabila cuaca mendung, harap meninggalkan arena sungai ini ya. Dan ini adalah bannya dan perahunya ya Sobat Traveler. Dan langsung saja kita ke arah bawah sini ya. Kita explore di tempat ini. Jadi di kesini itu harus hati-hati ya Sobat Traveler, karena jalanannya itu lumayan licin. Dan di tempat ini menurut saya sih enak ya, cuacanya juga adem dan tenang, mendengarkan suara gemercik air. Pokoknya bikin pikiran kita tuh tenang dan rasa penat kita tuh hilang seketika saat berada di sini. Gimana sobat traveler? Tempatnya mantep banget kan? Jadi wajib dikunjungi untuk kesini di akhir pekan bersama keluarga, teman atau pasangan. Kurang lengkap rasanya kalau ke tempat ini kita nggak nyobain makan ala camping di tempat ini ya. Jadi di sini itu ada warung, yaitu namanya warung Meruni, menyediakan aneka makanan seperti mie rebus, Indomie, kopi, pecel, pisang goreng, dan masih banyak yang lainnya. Di tempat ini pokoknya tuh lengkap banget lah. Jadi ala-ala camping gimana gitu ya sobat traveler. Pokoknya kalau anak kita diajak ke sini tuh pasti bakalan seneng banget. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Langsung gaskenlah ke tempat ini bersama keluarga tercinta kita. Oke sobat traveler, sekian dulu video kali ini ya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa saya yang salah, ada informasi yang salah dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Nantikan video-video saya selanjutnya di tempat wisata dan kuliner, khususnya area Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Mari kita majukan wisata dan kuliner area Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya di masa pandemi seperti ini. Sekian dari saya, Bang Deka.